Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Resamover, DJS Lover, para rakyat Amor dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Ebang dan Sandrina. Baiklah, di malam hari ini Bang Mimin ingin memberikan sebuah kabar, yaitu tanggapan dari Rebong ya, terkait adanya akun fan Cyperation ya. Nah, kira-kira seperti apa nih para sahabat? Namun sebelum kita kupas dan kita bahas, yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama yaitu datangnya dari SG-nya Kak Bunga ya bersahabat. Tadi pagi tuh tampaknya semangat sekali nih si cowok mahal dengan baby tail-nya berwarna kuning tuh. Pokoknya ganteng sekali ya bersahabat. Untuk selanjutnya di sini tampaknya di malam hari ini Kak Bunga menemani Rebong di waktu syuting malam ya para sahabat. Pokoknya tetap semangat tuh Re, udah ditemanin Kakak Bunga, kakak tersayangnya tuh. Tugas malam ya. Tugas malam. Emang ya kalau pakai baju begini harus wangi. Ya enggak? Yok. Hari ini ditemenin sama dua bidadari. Para sahabat Rebong di malam hari ya dengan semangat ditemani oleh dua bidadari ya, Kak Raini dan Kak Bunga. Pokoknya sayang sekali nih para sahabat ya, Kak Bunga dan Kak Raini tih, menemani Rebong sampai larut malam seperti itu tuh. Bidadari. Nah, kemudian di sini bikin baper ya para sahabat. Pokoknya untuk para Resan Lover jangan iri nih. Kak Bunga mendapat ciuman yang kasih sayang dari Kakak Ri kita. Tuh, gemoy sekali tuh. Ada maunya. Ya, gitulah. Ya, biasalah. Biasalah, guys. Biasalah. Pokoknya semangat selalu untuk Babang Ri kita, Babang Ganteng kita, untuk menjalankan aktivitas di malam hari ini. Kemudian next di sini ada kabar selanjutnya barusan ini para sahabat ya, tampaknya yuk semangat yuk tuh para pemain DJS, artis-artis kesayangan kita aja semangat ya untuk menjalankan aktivitas malam seperti biasanya tuh. Ah, kira-kira kenapa tuh para sahabat sedang berkumpul di suatu tempat ya? Kenapa sekarang kalau Joko kemana-mana selalu ada Bulan? Biasanya Bulan kalau nggak Joko sendiri tuh. Pokoknya stay tune terus ya, apa yang terjadi di episode selanjutnya bakalan seru sekali ya. Oh iya, di situ ada Sandy nggak? Kok gue cari-cari nggak ada tuh. Mereka lagi nungguin Sandy, coba dengan baik-baik ya. Pas Ray bilang ke kru nungguin siapa, kru jawab nungguin Bu Ulan tuh para sahabat ya. Ternyata di situ bersama semuanya ada ya, sedang nungguin Ulan datang. Baru setelah nungguin Ulan datang mereka baru mulai tag-nya ya. Pokoknya semangat terus para pemain-pemain kesayangan kita semua ya di malam hari ini. Pokoknya jangan sampai kita nggak semangat ya, jangan sia-siakan perjuangan mereka sampai larut malam untuk demi apa? Demi menghibur kita semua ya tentunya. Kemudian next di sini ada kabar selanjutnya yaitu, nah di sini tampaknya ada sebuah acara ya para sahabat di tadi siang. Ini kapan ya? Kemudian ada jawaban nih, tadi siang acara wawancara dengan Reisan dan Kesas. Nah ini tampaknya di sini si Rebong akan buka-bukaan ya para sahabat, secara terbuka memberikan tanggapan atau komentaran terkait adanya fan Raisan selama ini tuh. Kita pokoknya jangan putus asa ya, sebagai fan Raisan yang sangat-sangat baik ya,
Pokoknya kita dukung Sandrina dan Ray dalam segala hal. Tayangan kapan sih, Min? Videonya ada nggak, Min? Kan ketika Ray pakai baju itu and Randy rambut pendek baru-baru ini nih. Nah, ini adalah sebuah video baru ya, persahabat, tadi siang yaitu tepatnya. Kemudian next di sini, siapa nih tadi yang tidak nonton? Sabar ya, Jok. Semua indah pada waktunya. Tetap ingat passwordnya Om Indra ya, Jok. WKWKWK. Tampaknya ini tadi si Joko berhalu ya para sahabat. Di saat di situ ya yang suap si Joko berhalu, tapi si Neng Wulan tuh bisa aja nih Bapak Re kita ya. Di sini ada komentaran dari para fan ya, kasihan ujung-ujungnya napa jadi Billy tuh. Asal lo tahu Jok, itu semua gara-gara ibu lo sendiri tuh. Segera saja Bu Inah cepat sadar ya para sahabat. Cepat menerima Wulan apa adanya seperti dulu lagi. Joko khayalan dulu, semoga bisa nyata. Suapin sama Wulan ya Joko. Joko harus sabar dulu ya tuh, skenario yang terlalu jahat buat Jolan tuh. Pokoknya sebentar lagi bakalan ada scene dari Joko dan Wulan yang bikin yang bikin kita baper semua pokoknya ya. Pokoknya stay tune terus ya, jangan sampai lengah, jangan sampai malas nonton dari jendela SMP-nya dong. Kemudian di sini kabar intinya yaitu datangnya dari Rebong ya, tanggapan Re tentang akun Cyber tuh. Para sahabat dengar baik-baik ya. Untuk selama ini bagaimana tanggapan Rebong tentang akun Cyber yang ada ya. Pokoknya kita semangat semua ya para rakyat Amor dan Raisan Lover nah tentunya ya. Banyak akun-akun Cyber gitu. Soalnya Risa yang benar lu, Bu. Ya bohong lu, Bu. Beneran gua lihat nih. jadi kalian-kalian sendiri apa melihat apa antusiasme fans yang shipping kalian tuh gimana sih? Apakah ini sebagai bentuk kalian berarti sukses menghadirkan cewek misteri yang bikin baper atau gimana? Tuh kan kalau Cyber gua nah tuh kata Rebong ya, kalau untuk Cyber itu sudah bulat, sudah tidak bisa diganggu gugat, titik tuh, dengerin baik-baik ya. Ya itu sudah berarti gue sukses memerankan chemistry. Ya berarti kenapa mereka bisa mendukung dan mereka membuat akun Cyber itu berarti contohnya kayak gue sama Sandrina, mereka sampai segitunya berarti ya apa yang diperankan sama Sandrina berhasil sampai tuh ke pokoknya hati mereka. Apa yang diperankan si Rebong dan Sandrina selama ini sampai ke hati mereka para fans Cyber ya, mereka fan-fan aja kok, tidak ada masalah, malah justru menjadi motivasi mereka untuk lebih baik di masa yang akan datang ya. Jadi nggak salah Cyber Resan tuh selama ini yang membuli atau menghujat adanya akun-akun Cyber Resan, mereka toh malah justru senang ya bersahabat, pokoknya membuat mereka berdua lebih semangat lagi dan tidak ada kata-kata untuk risih ya. Lihat di mana, Min, bantu jawab ini di sambil lalap ya para sahabat ya. Kemudian ada kabar, ada komentaran lagi nih. Sudah bulat ya, maksudnya rebulat itu apa ya? Pokoknya rebulat itu semuanya dia tidak mau memecahkan akun-akun fans Cyber Resan ya, pokoknya fan-fan Resan Lover dan para rakyat Amor ya, pokoknya dia menginginkan fan Resan semuanya bersatu sampai akhir, pokoknya sampai besok-besok, sampai mereka sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Udah gak bisa diganggu-gugat dan gak bisa dirubah tuh para sahabat ya. Gimana nih komentaran dari para sahabat Digis Lover dan Resan Lover dan para rakyat Amor? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Bang Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.